Kuala Lumpur, Tuan Dr. Mahathir Mohamad dibenarkan keluar dari Institut Jantung Negara IJN pada pukul 8.40 pagi ini. Menurut IJN, bekas Perdana Menteri itu sebelum ini menerima rawatan di IJN dan dibenarkan pula untuk berehat di rumah. Beliau kini dibenarkan pulang dan berehat di rumah dan akan menjalani rawatan susulan di IJN. Tun Dr. Mahathir serta Tun Dr. Siti Hasma turut mengucapkan penghargaan buat semua pihak yang mendoakan kesehatannya sepanjang Tun Mahathir menjalani rawatan di IJN, kata IJN dalam pernyataan yang dikeluarkan. Negarawan berusia 96 tahun itu sebelum ini dimasukkan ke unit rawatan rapid coronary CCU IJN.